Baik, 10 tahun lalu, Zulfazli Ibrahim hanyalah peniaga jalanan dengan pendapatan tidak menentu. Namun nasib mengubah segalanya apabila dia kini bergelar majikan dan menguruskan dua buah restoran dengan konsep yang berbeza. Dia yang dibantu isteri Miza Fariza Ismail kini mengusahakan Pat Dio Cafe dan restoran selepas cawangan pertama restoran shell out di Penaga mendapat sambutan luar biasa. Saya tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian Awani Pagi, saya Fahmi Zudan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Walaupun baru beroperasi 4 bulan lalu, namun Pat Dio Cafe di Jalan Permatang Bogak meletup selepas tular di media sosial sekaligus menarik perhatian pengunjung untuk menikmati sarapan di kafe tersebut. Dengan suasana santai dan pemandangan menarik di tepi sawah, Zulfazli mengakui dia tidak perlu bersusah payah untuk membuat promosi kerana teknologi digital membantu meningkatkan jumlah pengunjung ke premisnya. Zamanlah zaman digital, zaman on viral. Jadi kami nampak kawasan Bendang, nanti orang akan benda ni kami tak perlu nak marketing tinggi-tinggi. Maksudnya orang akan tolong marketing untuk kami. Untuk apa jangkaan kami, apa yang kami jangka tu, untuk permulaan pembukaan tu, kami tak perlu marketing yang hebat. Oh, customer datang, mereka tolong marketing kan. Untuk masuk TikTok, masuk dalam page percutian. Jadi macam tu lah, masuk view yang cantik lah. Masuk hari kedua, dia naik, dia makin ramai. Dia suasana tu jadi mengejut. Daripada sale daripada 700, 800, dia naik jadi 1,000 lebih. Untuk hari ketiga, dia full terus. Meja semua full. Antara menu sarapan di Pat Dio Cafe ialah roti bakar, kopi, pancake, bihun dan nasi lemak selain menu nasi untuk makan tengah hari. Beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam setiap hari, kafe tersebut menjadi tumpuan anak muda dan pesara yang mahu menikmati sarapan secara santai bersama keluarga selain menjadi tempat melepaskan tekanan di tempat kerja. Kalau untuk hari Minggu, Sabtu Ahad tu mungkin dalam 300 hingga 400 orang adalah. Untuk hari Minggu pada hari biasa mungkin dalam 200 orang macam tu. Bagi pandangan saya betullah, lokasi bukan jadi masalah sebab orang suka tempat macam back kepada kampung-kampung, natural kan. Lepas suka duduk sambil relax pagi, macam itulah, tenangkan fikiran. Menurut Zulfazli, pengunjung Pat Dio Cafe bukan hanya dari Semenanjung, malah turut menggamit pelancong dari Singapura yang datang bercuti ke negara ini. Justeru, dia tidak menolak kemungkinan membuka cawangan baharu menggunakan konsep sama jika ada lokasi yang sesuai.